Selamat malam para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam program Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Bersama dengan saya, Tamara Sucianto, siap untuk bersama-sama dengan pemirsa selama 1 jam ini untuk mengupas tuntas mengenai topik kita pada malam hari ini. Luar biasa, topik kita pada malam hari ini sangat menarik ya pemirsa, yaitu peluang bisnis menguntungkan dengan buah markisa. Selama ini mungkin kalau kita ke restoran, kita pesannya jus markisa ya. Tapi mungkin ada lagi nih produk-produk dari markisa yang mungkin bisa jadikan ide untuk berbisnis nih pemirsa. Jadi kita akan bersama-sama berbicara dan berdiskusi mengenai markisa pada malam hari ini. Saya nggak sendirian pemirsa karena saya ditemani oleh narasumber hebat. Pertama ada Dr. Insinyur Johanna Taribuka, MP dari Universitas Patimura, Ambon. Halo Ibu Johanna, selamat malam. Selamat malam Mbak Tamara, selamat malam Pak John Lee, Pak Ibu Sri, Pak Cak. Selamat malam pemirsa. Dr. Insinyur Zakarias Hukom MP dari Universitas Patimura Ambon. Halo Pak Hukom, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Tamara. Selamat malam. Ini para narasumber ahli maupun narasumber praktisi dan juga selamat malam untuk pemirsa di rumah. Salam sehat. Salam sehat, Pak Hukom. Luar biasa. Selanjutnya ada Insinyur John Lee Woran, MP dari Universitas Manokwari, Papua. Halo Pak John Lee, selamat malam. Selamat malam, Mbak Tamara. Selamat malam, teman-teman narasumber. Selamat malam, pemirsa di rumah. Salam sehat dari Manokwari. Luar biasa, salam sehat Pak John Lee. Dan narasumber praktisi kita pada malam hari ini ada Ibu Sri Hardianti dari Kota Mobagu, Manado. Halo Ibu, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Tamara, selamat malam teman-teman para ahli dan selamat malam pemirsa. Salam sehat dari Kota Mobagu. Salam sehat, luar biasa Ibu Sri. Baik pemirsa, kita akan bersama-sama dengan narasumber pada malam hari ini. Sedikit mengenai, brief mengenai acara Kamu Bisa ini adalah acara program. Kamu Bisa ini adalah program yang bekerja sama antara Hope Channel dengan ESI yang akan bersama-sama juga untuk menyupport dan mendukung untuk semua peluang-peluang bisnis. Luar biasa. Jadi kita akan sama-sama langsung saja nih melihat cuplikan mengenai video profil berikut ini. Dipersilahkan. Halo pemirsa Hope Channel. Saya Sri Hardianti Sutario. Asal dari Bandung. Tapi saat ini saya tinggal di Tungoi, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara. Sejak tahun 2001 saya pindah kemari dan menjadi petani. Macam-macam, ada ikan, ada hortikultura, sayur-sayur, dan juga ada buah-buahan. Harapan saya kalau untuk Hope Channel agar channel ini bisa terus menerus menjadi makin besar dan memberi inspirasi kepada banyak orang sehingga bagi saya pertanian dan kita ketahanan pangan di Indonesia itu menjadi makin baik. Sementara bagi Ninas Farm, tempat saya tinggal sekarang ini diharapkan bisa bukan hanya memberi manfaat bagi saya pribadi dan keluarga, tetapi juga bagi keluarga-keluarga di sekitar dan mudah-mudahan suatu saat boleh menjadi pusat belajar pertanian. Luar
Luar biasa. Berikut tadi sudah kita lihat ya sama-sama tayangan mengenai Ibu Sri. Sekarang kita langsung saja nih pemirsa untuk berbincang-bincang dengan Ibu Sri pada malam hari ini. Halo Ibu, selamat malam Ibu Sri. Malam Damara. Tanam pohon atau buah. Dipersilahkan. Apakah suara saya terdengar, Bu Sri? Maaf, saya nggak bisa dengar suaranya. Oh, oke, saya ulang ya, Ibu ya. Boleh nggak, Bu, ya, coba ceritakan kepada kami nih, Bu, kenapa Ibu tertarik nih untuk menanam pohon buah markisa, Bu? Oke, jadi sebetulnya ini pengalaman yang menarik sekali ya. Iya. Pertama, saya tuh ingin punya koleksi tanaman dan buah-buahan di kebun ini. Awalnya cuma ingin jadi koleksi aja. Dan suatu hari saya ketemu dengan satu oma yang adalah ibu dari teman saya. Nah, pas di rumahnya itu banyak sekali punya markisa. Kemudian saya minta bibitnya. Nah, dari bibitnya itulah kemudian saya tanam. Itu kejadiannya kira-kira di bulan November tahun lalu. Baru kemudian saya tanam dan ternyata markisa mudah sekali dia bertumbuh dari buahnya, ya. Jadi bukan dari bibit tapi dari buahnya. Nah, kemudian akibatnya karena biji, kita bisa bayangkan ya, biji markisa ini kan banyak ya. Jadi dari masing-masing biji itu saya punya banyak sekali buah pohon markisa. Nah, awalnya betul-betul saya hanya tertarik dengan cantiknya si buah dan cantiknya si bunga. Dan dia bisa dibikin sedemikian sehingga menjadi seperti naungan begitu ya. Cantik sekali. Nah, buah yang ada di tempat ibu dari teman saya ini uasemnya nggak karu-karuan, kita nggak bisa makan. Nah, tetapi anehnya setelah ini kita bisa panen, saya sudah mulai panen ini sekitar 3 bulanan lah, jadi sebetulnya pertumbuhannya cepat ya, dari bulan November, Desember, Januari, Februari, itu kita udah mulai bisa menikmati buahnya. Dan ternyata yang di tempat saya manis. Nah, dari situ kemudian mudah sekali bagi saya untuk menawarkan kepada orang. Karena dia buahnya manis. Orang mengenal markisa itu asam atau dalam bentuk sirup ya. Sementara ini yang buah segarnya pun bisa kita minum atau kita makan langsung begitu. Jadi mulainya itu cuma gara-gara pengen punya koleksi aja, sekarang jadi udah cukup banyak. Bulan saja ya Bu ya, sekitar 3 bulan untuk dia bisa berbuah ya Bu ya? Cepat sekali. Iya, cepat sekali ini. Oke. Terima kasih banyak Bu. Ini baru nih bahasanya ini. Jadi kalau sekarang tuh berarti untuk markisanya berarti masih untuk konsumsi pribadi gitu ya Bu ya? Belum diperjualbelikan, dibisniskan gitu ya Bu? Ya, karena saya punya banyak, jadi banyak itu ya sekitar 10-15 pohon lah begitu. Jadi saya saat ini masih hanya untuk bagi-bagi atau kalau saya misalnya ada acara di rumah, bikin apa, persekutuan doa misalnya begitu, ya kita salah satu suguhannya adalah minuman markisa ini, dan buat orang ini sesuatu yang tidak biasa ya, bisa merasakan markisa segar yang tidak perlu ditambahkan dalam bentuk sirup. Tetapi kalau kita bicara bisnis, harusnya markisa ini bisa kita olah sehingga dia bisa lebih awet dan juga bisa dipasarkan ke lingkungan yang lebih besar.
Berarti untuk sekarang Bu, di Kota Mabagu sendiri ya, apakah memang banyak gitu petani-petani yang menanam markisa atau masih jarang Bu? Jarang. Di sekolah misalnya kayak baru-baru ini ya, saya bikin acara, kemudian saya kasih suguhan markisa. Nah, ada satu ibu yang mengatakan, oh di sekolah banyak, tapi kita nggak bisa makan karena asamnya luar biasa. Dan itu yang umum begitu. Jadi markisa yang umum dikenal orang itu adalah markisa yang sangat Ya. sulit. Bu ya. Paham. Berarti sekarang kita berbicara mengenai hama yang mungkin ada gitu di markis dalam ibu bertanam. Apakah ada hama-hama yang mengganggu ini Bu untuk pertumbuhan markis itu sendiri Bu? Ini nggak ada hama, tetapi saya nggak tahu kenapa. Seperti yang nanti tentunya Ibu Yohana bisa cerita lebih banyak tentang ini ya. Kenapa saya bilang saya nggak tahu? Apakah karena perlakuan yang saya berikan kepada tanaman ini yang membuat dia tidak diserang hama, atau karena memang tanaman ini sangat tahan terhadap hama? Di tempat saya. Seperti mungkin Tamara tahu, saya kan menerapkan pertanian organik di sini ya. Jadi salah satu yang sering dinikmati oleh buah markisa saya itu adalah siraman ekoenzim. Nah, ekoenzim ini terkenal juga bisa dia berfungsi sebagai insektisida atau pengusir hama lebih tepatnya ya. Nah, jadi saya nggak tahu apakah karena itu atau karena memang pohon markisa itu tidak disukai oleh hama. Nah, itu sebaiknya tanya sama Dr. Yohana. Nah, bicara soal markisa manis atau asam yang bisa untuk menjadi sirup atau menjadi apa yang lain begitu diolah lebih lanjut, tentunya Pak John Lee bisa cerita lebih banyak ya. Nah, yang ketiga soal markisa asam berubah menjadi sangat manis, itu tentunya Pak Hukom bisa cerita banyak karena saya sendiri bukan ahlinya dan saya nggak tahu kenapa bisa jadi seperti itu. Sama ini ya Bu Sri ya. Terima kasih banyak Ibu Sri. Saya ingin ke Ibu Johana sekarang Bu. Tadi kan Bu Sri sudah menyebutkan ya bahwa untuk markisa Ibu Sri sendiri pun nggak ada hama. Nah, itu faktornya kira-kira kenapa Bu? Apakah memang karena cara perawatannya jadinya nggak ada hama atau memang markisa sendiri itu adalah buah yang tidak digemari oleh hama? Dipersilakan Ibu Johana. Terima kasih Mbak Tamara. Sebenarnya markisa ini, apalagi markisa kuning dan ungu itu sangat rentan sekali terhadap hama maupun penyakit. Nah, pada markisa ini ada beberapa hama dan juga ada beberapa penyakit yang biasanya menyerang tanaman markisa. Misalnya saja pada tanaman markisa hamanya itu lalat buah. Nah, lalat buah ini 15% dari jumlah keseluruhan panen itu terkadang terserang lalat buah. Jadi, lebih khusus lagi pada buah-buah yang sudah mulai matang di pohon. Ya, jadi untuk pencegahannya itu biasanya itu petani dia membungkus buah markisa itu dengan plastik ataupun kertas koran. Supaya melindungi jangan sampai hama itu dia datang untuk menyerang, khususnya lalat buah. Kemudian yang hama lain lagi yaitu kutu kuning. Nah, kutu kuning ini juga sangat berbahaya atau biasanya menyerang tanaman markisa
dan dia biasanya itu berukuran kecil 2 sampai 2,5 mm. Nah, kutu kuning ini dia menyerang tunas, tunas dari markisa. Nah, selain tunas, dia juga menyerang daun tanaman markisa. Akibat dari serangan kutu atau hama ini, dia menyebabkan keriput. Buah-buah itu berubah menjadi, atau daun itu menjadi keriput. Saya tidak menganjurkan untuk mengendalikan dengan pestisida sintetik ya, insektisida sintetis, karena buah markisa itu kita langsung konsumsi. Nah, kemudian yang lain itu kutu putih. Nah, biasanya kutu putih ini juga dia menyerang tanaman markisa dan kadang-kadang itu bisa menyebabkan tanaman bisa mati. Nah, selain hama, ada juga penyakit. Nah, ada sejenis jamur yang biasanya menyebabkan bercak coklat. Nah, pada buah-buah markisa ini ataupun pada batang, nah itu biasanya ini penyakit coklat ini biasanya muncul. Nah, penyakit ini dia menyerang lewat udara. Jadi bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan pertolongan atau dengan angin. Angin yang membawa biasanya disebut inokulum. Jadi dari penyakit ini. Jadi patogennya itu, penyakitnya, sumber penyakitnya itu dibawa lewat angin. Biasanya penyakit ini ekstrim pada musim hujan. Kenapa? Karena udaranya lembab. Kalau udaranya lembab, serangannya itu bisa mencapai sampai 40% menurunkan produksi dari markisa. Jadi harus berhati-hati sehingga tanaman kita selalu harus dipangkas, jangan sampai terlalu tertutup sehingga iklim mikronya itu tidak terbentuk sehingga penyakit ini tidak akan berkembang. Kalau dia sudah melekat di daun ataupun di batang ataupun di buah, kalau udara lembab dia akan berkembang biak dan menyerang secara keseluruhan dari tanaman. Selain itu ada juga penyakit pucuk. Nah, penyakit pucuk ini biasanya disebabkan oleh salah satu jamur juga yang kita biasa sebut dengan Phytophthora. Nah, penyakit ini dia biasanya menyerang saat dingin juga atau kelembabannya tinggi, cuaca dingin tetapi berangin. Nah, serangan penyakit ini biasanya itu paling tinggi di markisa ungu ataupun markisa kuning. Nah, dan sangat-sangat berbahaya. Kemudian ada juga penyakit layu. Penyakit layu ini disebabkan oleh fusarium. Ibu Sri memang sudah mengenal sedikit-sedikit tentang fusarium. Jadi harus secara berkala memangkas pohon, memelihara, memangkas atau menjarangkan daun-daun atau ranting-ranting supaya jangan terlalu padat sehingga kelembapan itu akan lebih tinggi dan berpengaruh terhadap penyakit. Selain itu juga ada salah satu penyakit juga yaitu busuk leher akar. Nah, busuk leher akar ini juga disebabkan oleh jamur. Biasanya jamur-jamur ini, baik fusarium, rhizoctonia, Phytophthora, itu berada di setiap lahan pertanian. Apalagi kalau sudah terserang sekali, kalau kita tidak rawat dengan baik, maka
dia ada sumbernya itu masih ada di dalam tanah. Nah, apalagi kalau kita menggunakan pestisida sintetik, maka itu akan muncul lebih kuat lagi. Kemudian karena pakai pestisida sintetik, maka mikroba-mikroba penting yang bisa bermanfaat di dalam tanah itu akan mati juga, dan perkembangan dari patogen atau sumber penyakit itu akan semakin tinggi. Saya kira itu, Mbak. Oh, saya sambung sedikit lagi mengenai penggunaan ekoenzim. Nah, kalau penggunaan ekoenzim ini memang sudah dicobakan bahwa memang penggunaan ekoenzim ini bermanfaat sekali untuk pengendalian hama maupun penyakit. Dia memelihara, melindungi tanaman dari serangan atau gangguan hama maupun penyakit. Jadi bukan berpikir, saya berpikir atau meraba-raba, tetapi itu tindakan baik dari Ibu Sri untuk menggunakan ekoenzim dalam pemeliharaan tanamannya. Selain itu juga pemeliharaan ekosistem di sekitar perkebunan dari Ibu Sri. Terima kasih Mbak Tamara. Jelas ya, jadi kita sudah terjawab untuk pertanyaan kita tadi ya Ibu Johana. Terima kasih banyak Bu Johana. Jadi pemirsa, sebelum kita kembali lagi nih berdiskusi dengan narasumber-narasumber kita, kita akan sama-sama melihat tayangan mengenai tanaman buah markisa milik Ibu Sri berikut ini. Cantik sekali ya pemirsa ya, di sebelahnya ada danau-danau kecil, jadi amat sangat asri nih untuk pekarangan tempat Bu Sri. Nah sekarang saya mau ke Pak Hukum nih, Pak Hukum. Pak, tadi kan Bu Sri sudah info kepada kita ya, bahwa kebanyakan itu di Kota Mambubagu itu rasanya asam sekali, tapi punyanya Ibu Sri itu rasanya manis. Nah Pak, kira-kira apa faktor yang mempengaruhi nih, apakah iklimnya atau apakah mungkin pupuk yang kita pakai atau bagaimana Pak, boleh dijelaskan Pak? Terima kasih banyak. Ya, baik Mbak Tamara, bisa dengar suara saya ya? Ya. Ya baik Mbak Tamara, jadi menyangkut dengan apa markisa yang tadinya sumber bibit adalah berasal dari markisa yang memang rasanya asam, tetapi ketika Ibu Sri ambil buah dan bijinya ditanam, ternyata bahwa Ibu Sri mendapatkan buah markisa yang rasanya manis, tidak sama dengan induknya. Nah, tetapi kita tidak tahu berapa banyak buah yang asam dan berapa buah yang manis. Tetapi secara teori, karena Ibu Sri ini ngambil buah dan bijinya digunakan untuk
menanam tanaman baru. Dan ini ada kita tahu bahwa biji-biji yang berasal dari buah itu biasanya dia mengalami segregasi, yang namanya segregasi. Jadi ada terjadi varian rasa, cita rasa. Ada yang bisa rasa manis, bisa rasa asam sekali, bisa ada variasi asam manisnya. Tapi ini kan apa, perlu penelitian, perlu kajian, sehingga bisa tahu benar. Tetapi kalau Ibu Sri tanam dari stek secara vegetatif, tadi generatif, kalau secara vegetatif, mungkin kalau itu sumber markisanya rasa manis, otomatis akan diwariskan seluruhnya kepada generasinya, pasti buahnya rasa manis. Karena itu manfaat terbanyakan secara vegetatif. Jadi dengan cara stek atau dengan cara penyambungan. Nah, jadi begitu, kalau memang ambil steknya dari pohon yang rasa asam, otomatis pasti rasa asam. Jadi tentunya ada sifat-sifat unggulnya. Selain dari itu, secara genetik, faktor lingkungan sangat berpengaruh, memberikan kontribusi dengan cara pemeliharaannya, teknik budidayanya. Ini sangat berpengaruh, baik secara berpengaruh terhadap produktivitas. Tadi saya lihat Ibu punya banyak buah ya, banyak buah. Tapi Ibu tanam dengan sistem para-para. Tapi kalau Ibu tanam dengan sistem lanjaran, tunggal, nah itu lain lagi dengan sistem pemangkasan. Nanti ukuran buahnya berbeda. Mungkin pengaruh juga untuk rasa, cita rasa buahnya. Ya seperti itu. Tetapi yang saya maksudkan di sini, teknik budidaya yang sangat menentukan cita rasa manis daripada buah markisa, ini adalah menyangkut dengan nutrisi yang terkandung di dalam tanah. Itu yang paling penting. Nutrisi mau diangkut atau diserap oleh tanaman sebagai makanan utamanya, itu dia harus serap dalam bentuk ion biasanya. Jadi jangan lupa bahwa ada 17 unsur hara yang harus diserap oleh setiap tanaman. 3 itu sudah tersedia secara bebas di alam karena itu ciptaan Tuhan dalam bentuk C, dalam bentuk karbon dioksida, H dalam bentuk air H2O, dan oksigen O. Itu untuk pernapasan organ-organ tubuh, baik yang di atas tanah maupun yang di dalam tanah. Nah, sedangkan 13 unsur yang lain itu mineral yang sudah terikat di dalam partikel-partikel tanah, dan ini harus dilarutkan masuk ke dalam rhizosphere akar yang disebut dengan pool larutan tanah yang sudah menjadi ion, baru dia diserap. Baik itu hara makro ada 6 dan hara mikro itu ada 7. Karena ini hara esensial, kalau tidak ada satu pun, makanya sistem metabolit, sistem enzim itu tidak akan terbentuk. Walaupun fotosintesis terjadi, terjadi produktivitas yang banyak, tapi belum tentu dia punya kualitasnya baik, seperti rasanya enak, manis, asam, dan macam-macam. Nah, ini tergantung dari prekursor-prekursor yang dibentuk oleh nutrisi atau elemen hara makro dan mikro dalam tanah. Karena sifatnya khas, tidak bisa digantikan. Orang tidak bisa makan sayur begitu-begitu kalau tidak ada nasi atau tidak ada lauk. Pasti dia akan mengalami gangguan sistem metabolit di dalam tubuh bagi manusia. Sama dengan tanaman. Jadi dia harus makan porsi itu, jumlah nutrisi jenisnya 13 dan dalam konsentrasi yang berbeda-beda. Ya seperti itu. Nah, kebetulan Ibu Sri ini menggunakan ekoenzim. Nah, itu apa, suplai yang paling terbesar dari ekoenzim itu yang nanti mengeluarkan mineral-mineral yang terikat dalam tanah yang tidak bisa dikeluarkan, yang dipunyai oleh
ibu yang punya nutrisi asam tadi, ya, markisa asam tadi, sehingga dia punya markisa tetap asam. Tapi karena ibu pakai ekoenzim, ekoenzim itu bermanfaat untuk meningkatkan apa tingkat kesuburan biologi tanah dan juga fisik tanah, sehingga kondisi risospir akar itu menjadi sehat, dan apa ekoenzim itu mengandung asam-asam organik, Bu. Jadi dia memutuskan ikatan-ikatan kimia yang kuat pada mineral tanah, dan hara-hara yang 13 itu akan keluar menjadi ion-ion di dalam larutan tanah, dan itu ditangkap oleh akar. Dan itulah yang menyebabkan ibu punya markisa menjadi manis lebih dari tetuanya yang diambil, karena asal mulanya dari asal mulanya genetik dari varietas itu, markisa ungu itu manis. Ini dia mengembalikan sifat aslinya, Bu. Berbeda dengan yang tetua yang diambil dari tetangga ibu tadi. Karena kondisi tanah mempengaruhi. Ibu punya kondisi tanah mempengaruhi. Perlakuannya berbeda dengan yang punyanya ibu yang tanam secara alamiah dan tidak ada proses pemeliharaan dengan asupan-asupan ekoenzim yang bisa mengeluarkan nutrisi-nutrisi yang terikat dalam tanah secara kuat. Kalau itu nutrisi-nutrisi itu kalau dengan air nggak bisa keluar. Nah, dia harus dikeluarkan dengan seperti ekoenzim seperti ini. Mungkin itu Mbak Tamara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya mendapatkan banyak sekali pembelajaran baru, dan saya yakin pemirsa juga senang juga dengan diskusi pada hari ini. Baik, sekarang saya mau ke Ibu Sri nih, Bu. Karena kita kan berbicara mengenai peluang bisnis ya, Bu ya. Karena saya juga pernah minum sirup markisa, saya juga tahu ada dodol markisa. Nah, kira-kira Bu, untuk markisa itu sendiri, menurut Ibu Sri, apakah ini bisa menjadi peluang bisnis yang baik? Dan apa saja sih sebenarnya produk-produk olahan markisa yang kita bisa bisniskan, Bu? Dipersilakan. Ya, terima kasih. Markisa itu sebetulnya satu buah yang tadi menurut saya itu sangat-sangat mudah dibudidayakan dan sangat murah. Kalau kita beli di supermarket, kemudian kita perbanyak, bisa. Jadi murah. Yang kedua, tadi saya cerita soal ekoenzim. Kenapa saya menerapkan pertanian organik? Bukan hanya karena ingin menciptakan lingkungan yang lebih sehat, bukan hanya menciptakan hasil produk yang lebih sehat, tetapi juga karena mau cari murah. Namanya ekoenzim tuh murahnya luar biasa. Kita cuma tinggal ngambil sampah, kita kasih air, modal kita cuma gula doang. Tinggalin 3 bulan, diemin aja, nggak usah diapa-apain. Jadilah dia, pemakaiannya pun 1:1,000. Jadi sangat murah meriah. Nah, itu satu. Jadi kalau kita bicara soal bisnis, nomor satu modalnya kecil banget. Yang kedua, markisa itu bisa dimakan dalam kondisi segar. Kita jadiin sirup lah, kita jadiin rujak lah, campur dengan rujak. Kita jadikan temennya cincau lah. Jadi dia bisa jadi minuman es yang campuran di minuman yang enak sekali. Jadi kalau kita bicara, kita gunakan dia, kita olah berikut dalam bentuk yang masih segar ya. Nah, baru yang kedua yang paling terkenal itu kan ada yang namanya sirup markisa yang berasal dari Sulawesi Selatan. Nah, sirupnya itu bikinnya mudah. Cuma tinggal butuh markisa dan gula. Itu yang saya tahu, tapi jangan tanya saya karena saya paling dalam tanda kutip paling jago deh kalau urusan masak begitu ya. Jadi sebaliknya, jadi saya jangan tanya saya untuk urusan masak. Tetapi kalau mengolah
Markisa paling modalnya cuma markisa dan gula. Dia jadi sirup. Kalau kita masak lebih lama, dia jadi selai. Kalau kita masak lebih lama lagi, dia jadi dodol. Nah, tinggal kita mau pilih, dia mau kita jadiin sirup, mau kita jadiin dodol, atau mau kita jadiin selai. Nah, dari satu produk, kita udah bisa bikin tiga macam produk olahan berikutnya yang awet. Dan itu bukan sesuatu yang sulit sebetulnya. Jadi nomor satu, modalnya kita rendah sekali. Yang kedua, markisa, sirup selai markisa, dodol markisa, itu umumnya disukai sama orang. Jadi bukan sesuatu yang sulit, dan itu bisa kita kerjakan di rumah. Kita cukup nggak usah pakai modal gede-gede, cukup kompor dan panci atau wajan, udah jadi deh gitu. Tinggal kita bikin kemasan, dan sekarang dengan penjualan online makin mudah penjualan kita. Itu kacamata saya. Banyak untuk Ibu Sri ya, itu tadi dari kacamata Ibu Sri. Sekarang saya mau melihat kacamatanya Pak John Lee nih, Pak John Lee. Pak, untuk ini markisa nih, peluang bisnis markisa ya Pak ya. Yang ingin saya tanyakan adalah, menurut Pak John Lee sendiri ini, apakah memang sangat menguntungkan bagi kita untuk berbisnis markisa, atau apakah ada tips and trick nih Pak, mengingat banyak sekali saingan kita di pasar mengenai yang akan menjual markisa ini. Kayak contohnya saya lihat tadi ada cangkangnya ya, kulitnya mungkin tuh kayak bisa dipakai lagi tuh untuk kita olah kembali. Nah, menurut Pak John Lee bagaimana Pak? Dipersilahkan. Baik. Jadi saya beberapa waktu lalu pernah diundang ke Makassar untuk memberikan pelatihan wirausaha kepada pelaku usaha yang sebagian dari mereka itu adalah pengusaha sirup markisa. Lalu di Manokwari sendiri, di dataran tinggi Kabupaten Pegunungan Arfak, ada tanaman markisa yang warna kuning. Awalnya itu adalah tanaman liar, lalu dicoba untuk dikembangkan oleh masyarakat lokal. Kemudian pada akhirnya secara berkala tanaman itu berbuah banyak, dan pasar Manokwari hampir setiap bulan tersedia buah segar yang berasal dari pegunungan yang merupakan markisa kuning. Harganya berkisar 10.000 sampai 15.000 per kilogram. Itu dari masyarakat lokal, jadi tanpa sentuhan teknologi. Mereka hanya petik saja, dan kebanyakan tanaman itu merambat ke pohon-pohon, kemudian ketika sudah matang mereka petik dia, kemudian dibawa ke pasar. Jadi intinya bahwa budidaya markisa ini sebetulnya tanpa sentuhan teknologi, dia bisa berkembang secara alami. Apalagi kalau seandainya kita tambahkan dengan sentuhan teknologi seperti yang disampaikan oleh Pak Hukom, dan pengawasan terhadap penyakit dengan cermat, maka produktivitas tanaman markisa ini akan menjadi optimal. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tanaman markisa ini sebetulnya mempunyai produk-produk primer yang bisa dikonsumsi langsung, seperti misalnya memakannya langsung. Saya biasanya kalau ada tamu di rumah, saya beli dalam jumlah yang cukup banyak dari pasar, ya pasar tradisional, kemudian menyuguhkan itu kepada tamu-tamu dan langsung dimakan menggunakan sendok. Jadi dibelah dua kulitnya, kemudian mereka langsung memakan menggunakan sendok, dan kelihatannya memang sangat bagus karena markisa kuning itu sangat manis. Tapi juga bisa dikonsumsi dengan sedikit tambahan air sehingga menjadi serupa dengan minuman segar ya, yang dingin. Minuman segar dingin. Tapi kalau seandainya buah markisa ini diproduksi dalam jumlah yang sangat banyak, maka peluang bisnisnya akan menjadi terbuka. Jadi misalnya kita bisa membuat sirup markisa seperti yang di Makassar itu, ada beberapa tempat yang menjadi pabrik
sirup Markisa yang pasarannya bukan hanya di Indonesia tapi juga dikirim sampai ke luar negeri. Saya pernah berdiskusi dengan beberapa pelaku usaha yang usahanya adalah membuat sirup Markisa dengan berbagai-bagai merek dan kemasan, ya. Kemasan yang paling banyak itu adalah kemasan botol, yang ada yang botol 1 kilogram, ya, ada yang setengah kilogram, tapi dikemas dengan sangat bagus sehingga lama simpannya itu menjadi lebih panjang sehingga mudah untuk dipasarkan ke tempat-tempat yang jauh. Dan selain dari sirup Markisa, kalau kita mau untuk membuat dalam bentuk selai, itu juga masih memungkinkan, ya. Kita tinggal melihat peluang mana yang lebih pas dan memberikan keuntungan yang lebih tinggi. Jadi kira-kira usaha mana yang visible? Apakah sirupnya yang akan kita jual atau membuat selainya atau langsung membuat dodolnya? Tergantung dari permintaan pasar. Kalau permintaan pasar lebih banyak meminta sirupnya, berarti kita memproduksi dalam jumlah banyak adalah sirupnya. Tapi kalau ada segmen pasar yang menginginkan untuk menyediakan dalam bentuk selai atau dalam bentuk dodol, kita masih bisa memasarkannya. Hanya saja kalau pasar itu sudah semakin terbuka, tidak harus ditentukan oleh permintaan, tapi ditentukan oleh produk atau supply kita. Kalau supply itu berkualitas, maka pasti konsumen akan mau. Jadi motonya adalah harga tidak pernah berbohong. Jadi kalau seandainya kualitasnya bagus, walaupun mahal harganya, tetap konsumen mau membeli. Jadi pesan saya untuk diskusi pada malam hari ini, sebetulnya bisnis buah Markisa itu sangat menjanjikan. Dan siapapun yang mau mengembangkannya, semua bisa karena mudah, ya, menurut Ibu Sri tadi dalam beberapa penyampaian, sangat mudah, ya. Kemudian apalagi kalau sudah menggunakan sentuhan teknologi, ada ekoenzim di sana, lalu ada faktor lingkungan, katakanlah seperti Pak Hukum sampaikan tadi, misalnya curahan sinar matahari yang lebih panjang dalam satu hari, juga itu akan memberikan pengaruh terhadap asam manisnya buah, ya. Bukan hanya Markisa tapi berbagai jenis buah. Kalau curahan sinar matahari yang sangat panjang di setiap siang itu, pasti setiap buah itu akan memberikan dampak rasa manis yang lebih tinggi dibandingkan dengan kalau misalnya buah itu berada dalam naungan. Demikian untuk sementara. Pak Jonli, tapi Pak, mengingat banyak sekali mungkin yang menanam Markisa ini, ya, Bapak ada tips and trick nggak? Jadi gimana caranya ini supaya kita punya merek itu kuat gitu, Pak? Jadi beda daripada yang lain-lain gitu. Gimana cara kita untuk membangun branding kita sendiri dalam membudidaya atau nggak bisnis Markisa itu, Pak? Untuk Pak ke market, ya, boleh dipersilahkan, Pak Jonli. Jadi memang kalau di Makassar kemarin yang saya lihat, hampir semua pengusaha di bidang pembuatan sirup Markisa itu mempunyai cita rasa yang berbeda masing-masing. Dan kalau kita mau mengkombinasikan berbagai cita rasa yang berbeda itu, kita perlu belajar menyangkut aspek keterampilan teknisnya dalam mengolah produk Markisa dalam bentuk buah segar untuk menjadi sirup. Memang kalau kita mau tanyakan langsung kepada para pengusaha, mereka sedikit tidak memberikan secara leluasa tips-tipsnya, tapi paling tidak dengan kita belajar teknologi pengolahan pangan, ya, kemudian memperbaiki kemasan yang bagus, kemudian lama penyimpanannya itu menjadi lebih panjang, maka itu merupakan modal utama bagi pengusaha di bidang sirup Markisa itu untuk bisa menjajahkan Markisanya dalam sirup Markisanya dalam jangka waktu yang lebih lama. Dan sekali lagi sebetulnya kita tidak harus terpengaruh dengan cita rasa dari produk-produk yang sudah lama di pasaran, tapi kita juga bisa menciptakan produk-produk baru dengan cita rasa yang baru yang membuat sehingga merek kita itu atau brand kita itu akan dikenal lebih banyak orang, dan pada akhirnya kita bisa tembus ke semua segmen pasar. Jadi tidak usah takut, ya. Jadi kita pada waktu awal memang kita akan mencoba untuk mencari pola yang tepat, ya,
model yang tepat untuk meramu satu produk sehingga produk itu akan menjadi apa namanya berkesan bagi konsumen. Kemudian kalau itu sudah meyakinkan konsumen, maka kita akan bisa memproduksi dalam jumlah yang lebih banyak, kemudian kita akan memperluas pasar. Jadi sekali lagi kalau untuk apa namanya tips bagaimana menciptakan apa namanya cita rasa yang bagus, saya kira semua produk yang dilakukan oleh setiap pelaku usaha di bidang sirup Markisa mempunyai cita rasa yang berbeda masing-masing. Tapi tidak usah khawatir, para pemula yang ingin untuk melirik usaha ini, masuk saja dengan kita mencoba mengoptimalkan keterampilan teknis dalam pengolahan produk, dan kita pasti akan bisa. Demikian. Terima kasih banyak Pak John Lee, saya sangat setuju dengan itu. Jadi memang cita rasanya harus kita bikin khas gitu ya Pak ya. Dan terima kasih banyak Pak John Lee untuk tips and triknya. Ini sekarang saya ingin bertanya kepada Ibu Sri nih Bu, mengenai peluang bisnis ini Bu, menurut Ibu Sri ini boleh diberikan kepada kami secara singkat nih Bu, kalau Ibu Sri sendiri ke depannya itu apakah ada ide-ide atau inovasi yang Ibu ingin kembangkan dalam berbudidaya Markisa ini? Dipersilakan Ibu Sri. Terima kasih banyak. Pertama sekali yang ingin saya sampaikan adalah pohon Markisa ini cantik. Jadi potensi pertama dari si Markisa ini, dia buahnya cantik menggantung-gantung. Yang kedua bunganya pun cantik sekali. Sayang saya nggak punya fotonya ya, tapi bunganya sangat cantik. Nah dari segi kecantikan itu, kita punya peluang bisnis apa? Banyak sekali teman-teman yang mulai mengembangkan bisnis wisata alam atau misalnya camping ground, misalnya begitu. Ini bisa menjadi pilihan, kita kasih sebagai trail untuk jalan, misalnya sebagai peneduh, sekaligus dia menghasilkan tanamannya mudah dan murah, seperti yang tadi saya bilang ya. Jadi dia murah dan mudah penanamannya. Itu satu peluang bisnis sebagai daya tarik kecantikan tersendiri di satu tempat yang diarahkan untuk menjadi taman atau untuk menjadi tempat wisata camping ground. Yang kedua, dari segi buahnya. Begitu dia sudah menghasilkan buah, kalau buahnya manis, kita bisa menjadi kebun buah di mana orang datang untuk memetik sendiri misalnya. Itu ada satu pilihan tersendiri. Sehingga seperti Pak John Lee tadi menawarkan kepada para tamu dalam bentuk dibelah dan langsung makan dengan sendok, dan dia juicy dan manis. Ya manis ada asam-asamnya tapi nikmat sekali. Dan di udara yang panas itu super rasanya. Itu menurut saya. Nah, baru yang ketiga tentu kalau kita kemudian mau menjangkau pasar yang lebih luas, maka kita olah lebih jauh. Jadi pada saat ini kan kalau kita ingat usaha dari presiden kita yang sekarang ini ya, belum yang diganti, yang sekarang ini Pak Jokowi, hilirisasi. Artinya apa? Kalau kita bisa menghasilkan sirup-sirup Markisa atau selai Markisa atau dodol Markisa mulai dari wilayah terdekat kita, itu kan bisa jadi test case nih. Rasanya cocok enggak nih rasa kita yang unik lah atau ada tambahan tersendiri. Nah, dengan berkembangnya pohon lebih banyak, dengan berkembangnya kemampuan kita menghasilkan, dengan berkembangnya kemampuan kita memasarkan dan memberi kemasan yang terbaik, tentunya usaha ini akan berkembang luas. Tetapi kalau saya selalu dan selalu dan selalu berprinsip seperti pepatah Cina, kalau kita mau melangkah, kalau kita mau menuju 10 km atau 100 km, yang pertama kali harus kita lakukan hanya satu, melangkah. Yang pertama, kedua, kita pasti akan jatuh bangun dalam setiap usaha.
intinya paling gampang ingat aja, bangun satu kali lebih banyak daripada jatuhnya. Pasti kita akan berhasil. Itu aja. Luar biasa Bu Sri, terima kasih banyak Ibu Sri untuk penjelasan yang sangat luar biasa nih. Pemirsa, ada yang mau lewat nih pemirsa, jadi video WKB Markisa akan segera bersama dengan Anda. Berikut tayangannya, dipersilahkan. Pendeta Beni Tambunan dari DKI Conference. Nama aku Brenda Jane dari Jakarta. Nama aku Felicia Kaligis, aku dari Bekasi. Hai, nama aku Annelies, bisa dipanggil Ayas. Aku berasal dari Bekasi. Markisa. Markisa. Apa? Manggis. Buah Markisa. Ya, karena dari ciri-cirinya udah ketahuan itu buah Markisa. Tropis. Di iklim tropis. Tumbuh di iklim tropis. Di iklim sedang lah ya, tropis juga agak, kita khususnya dingin lah. Lebih banyak kan daerah Sumatera biasanya agak kebanyak. Untuk kesehatan jantung. Terus pencernaan. Aduh, aku gak tahu yang satu lagi. Yang ke pertama itu ada melancarkan pencernaan, yang kedua ada mencegah jantung. Manfaat vitamin C-nya tinggi, kemudian apalagi ya, manisnya juga kan, ada manisnya dia, kemudian manfaat lainnya mungkin untuk kita kebugaran ya, seterusnya juga pengaruh kepada perut ya kita gitu loh. Pokoknya yang pasti menyehatkan tubuh dan menyegarkan kalau kita minum siang-siang. Pakai es buah, enak banget. Es Markisa sama infused water. Markisa, ya sirup Markisa yang terkenal. Gitu, kemudian juga bisa bikin jus kan. Olahan dari buah Markisa. Es Markisa. Dijadiin minuman sama sirup. Saksikan kamu bisa. Karya mulia bisnis luar biasa. Luar biasa, tayangan yang cukup menghibur ya pemirsa ya. Duh pemirsa, ternyata udah 1 jam nih kita bersama-sama dengan pemirsa, nggak kerasa karena sangat-sangat menarik ya untuk topiknya. Jadi pada malam yang indah ini, saya persilahkan kepada narasumber ahli yaitu Ibu Sri dan juga perwakilan dari narasumber praktisi Bapak Johnny untuk memberikan closing statement secara singkat. Dipersilahkan kepada Ibu Sri. Ya, terima kasih lagi, terutama kepada Tamara, kepada Hope Channel, kepada para narasumber ahli. Saya banyak belajar di sini. Dan yang kedua, semua usaha ya, apapun itu ya, apalagi dengan Markisa yang seperti saya sebutkan tadi, modalnya mudah sekali, murah sekali, bisa kita lakukan. Kita tidak perlu bermimpi seperti di daerah Fak-Fak di mana tanaman ini tumbuh liar, tetapi kita bisa dengan mudah menanamnya di rumah dengan lahan yang tidak terlalu besar. Dia sangat produktif dengan pupuk yang murah sekali, kita bisa bikin sendiri dan kita bisa menjualnya dengan berbagai cara. Intinya cuma satu, seperti yang saya ungkapkan tadi sebelumnya, kita melangkah dulu deh kalau kita mau kemana. Dan yang kedua, Satu kali bangun lebih banyak daripada jatuhnya. Pasti berhasil. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan terima kasih. Berani untuk melangkah. Terima kasih banyak Ibu Sri. Selanjutnya perwakilan dari narasumber praktisi, Pak Jongli, dipersilahkan.
Ya, untuk para pemirsa yang ingin untuk mengintip usaha yang baru ini, silakan, karena bisnis buah markisa sangat menjanjikan, selain mendatangkan manfaat dalam bentuk uang, ya, tapi juga bisa menjadi sumber hiburan. Kalau Ibu Sri bisa menggunakan itu untuk memanfaatkan antena parabola, kemudian dijadikan sebagai para-para untuk menggantungnya buah-buah, maka di rumah pun kita bisa buat sebagai hiasan di depan teras rumah. Kemudian kalau ada kolam-kolam pemancingan, kita bisa jadikan tempat berteduh bagi para pemancing sambil menikmati buah. Dan masih banyak lagi inspirasi yang diberikan oleh Ibu Sri pada malam hari ini, membuat kita bisa berpikir lebih banyak lagi tentang peluang-peluang bisnis dari buah markisa. Demikian. Luar biasa. Kalau Ibu Sri bisa, pasti kita bisa. Terima kasih banyak Pak John Lee. Dan kami berharap dengan adanya diskusi ini bisa juga untuk membangkitkan semangat para pemirsa di manapun Anda berada untuk mulai melangkah untuk membudidaya markisa. Karena peluang bisnisnya sangat amat terbuka bagi kita semua. Baiklah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita. Ada Ibu Sri, ada Ibu Yohana, ada Pak Hukom dan Pak John Lee. Terima kasih banyak untuk waktu dan pengetahuan ya kepada kami semua pada malam hari ini. Baik pemirsa, saya Tamara Susianto mengucapkan terima kasih banyak untuk sudah menyaksikan tayangan Kamu Bisa Sampai Detik Ini, dan kami mohon pamit undur diri dari hadapan Anda pada malam hari ini. Jangan lupa saksikan Kamu Bisa, Karya Mulai Bisnis Luar Biasa setiap hari Selasa jam 7 malam hanya ada di Hope Channel Indonesia, televisi yang luar biasa. Udah gue soal lagi.